Oke, balik lagi sama gua Amiril Simoncelli. Kali ini gue berada di Kota Surabaya. Lanjut road trip ya. Surabaya macet banget jam segini. Padahal masih jam 2 loh ini. Oke, sekarang udah kita masuk jalan raya. Gimana, Surabaya itu kota terbesar ya, kota terbesar setelah kota Jakarta, dan ini kota matiannya. Mungkin Jawa Timur semua perekonomian tertuju ke sini, jadi rame banget Surabaya. Gua dulu waktu apa itu, setelah lulus kuliah juga mimpi besar sih bekerja di kota Surabaya ini, di pabrik-pabrik. Soalnya kan pabriknya gede-gede ini, pabrik-pabrik Surabaya ini. Orang bingung. Oh, sial. Main serobot aja tuh Velos. Gua tadi apa itu, ketika di lampu merah nginjek marka kalau nggak salah. Semoga aja gua nggak ketilang. Apaan? Oh, pom bensin kayak gini ya di Surabaya ya. Banyak sekali pom bensin swasta. Harga lebih hemat untuk belian 25 liter. Apa ini? Gak tahu deh. Mulai ngantuk. Diserobot sama mobilio, serobot juga sama motor. Oh, Velos tuh ada anu ya, ada apa tuh, varian Q. Kayak dulu waktu Kijang Innova, all new Kijang Innova apa itu Ribbon tuh keluar, itu juga paling tertinggi itu tipe Q sebelum Venturer datang. Mungkin apa varian Q itu varian yang up-nya dari Veloz. Kalau ada yang tahu, tulis kolom yang ada di komentar ya, kalau ada yang tahu varian Veloz itu kalau Q. Wah, macet parah. Berhenti kenapa ya? Lampu merah juga enggak. Tuh gedung tinggi banget, gedung apaan tuh? Gue balik ke arah Wonokromo aja deh.
tanah milik PT Bumi Nirwana. Oh, luas banget ya tanahnya. Lihat tuh, tanah segini sini PT. Jadikan pabrik masuk nih. Oh, ini mau dibangun supermarket depo bangunan. Tulisannya ini gedung-gedung pencakar langit. The Samator. Hotel ini. Ih. Fortuner tuh kok ada nih ya? Apa itu? Kok dikasih lampu ini belakang. Kalau di rem warna merah, kalau di gas warnanya putih. Tuh, lihat tuh Fortuner tuh. Kalau di rem warnanya, yang di tanduk itu lihat tuh, berubah warnanya merah kalau di rem. Tapi kalau dia jalan, balik lagi ke arah putih. Yang ada di grill belakang yang tulisan belakang Fortuner itu mantep lah. GR Sport. Pokoknya masih 2400 ini, belum 2800. Lampu hijau. Jalan. Oh, yang bawah nggak nyala. Jangan ditinggiin banget. Ini kopi kenangan. Banyak sekali ATM. Berangin ben. Mestinya gua ambil kiri, jadi nggak macet. Bos.
jalan-jalan ya. Lama banget sih itu mobil. PT Vita. Aduh, macet banget di kota Surabaya. Kita ke arah ke bandara. Sebenarnya belok kiri itu langsung loh, tapi waktu macet itu kenapa ya? Mungkin ada orang bego-bego yang main serobot-serobot aja. Tuh. Belok kiri itu loh langsung. Ngapain ini sopir pickup? Motor cross semua isinya. Macet parah ya. Hari Senin. Padahal ini belum jam pulang kerja ini. Jam pulang anak sekolah ya. Dari sekolah mana bisa.
Ini showroom moge-moge Vespa motor kali ya, dari kiri jalan sebelahnya GO. Ini pembangunan sungai ya, semoga aja buat gorong-gorong ditutup lah biar jalannya enak lebih lebar, kota Surabaya mengurangi kemacetan di kota Surabaya. Kalau dibikin gak macet sih memungkinkan gak ya kota Surabaya. Ini pondok hijau. Wah, di sini pom bensin Shell tuh banyak banget ya di kota Surabaya ya. Hampir imbang ya kayak Pertamina, tapi sepi, sepi peminat. Enggak ngejual. Coba kalau Shell itu menjual harga BBM-nya di bawah Pertamina, mungkin laku keras. Mungkin. Ini juga di kota besar. Wah, di sini ada gacoan. Masa jauh-jauh ke Surabaya cuma buat gacoan. Wah, ini rumah sultan. Gila, gede banget rumahnya. Ini ada SPB. Ini apa ya? Vivo, oh green. Wah, ini rumah sultan lagi. Gila. Luas banget di tengah kota. Thank you.
jual gado-gado. Wah, di sini cuci mobil 50.000, gila. Bandara Juanda belok kiri. Kita ke kiri aja, guys. Itu Polres Tabes Surabaya di depan situ, kita nanti belok kiri arah Mojokerto. Nanti enaknya ya lewat Mojokerto sih daripada lewat situ tadi. Maaf kok marah, macet parah, lama banget deh. Ini Jalan Margorejo. Ini lintasan kereta api. Tengok kanan kiri, padahal ada palang kereta. Kan barusan kejadian lagi di Jombang, pintu tanpa palang kereta api. Biasanya kan juga ada orang yang seperti relawan tuh jagain, tuh nggak ada. Satu keluarga mampus semua deh, mobilnya dihantam sama kereta. Apa nggak ngeliat gitu loh sopirnya tuh yang ada di kereta. Kalau ada pintu perlintasan ya mereka ya tengok kanan tengok kiri gitu, mau enggak tuh. Gila lama banget ya. Ke Surabaya, Surabaya bas. Wah, ada hijau akhirnya, resek banget. Es Brio ini goblok. Sekali-kali narik lah. Jalanan Surabaya sepi, sekali-kali narik yuk. Wush.
Nyaris nyaris dapat Hyundai Creta. Tarik lagi. Yo, tarik, Mas. Oh, gigi 5 udah 100 lebih. Ya, balikin lagi ke D. Kita ambil jalur paling kiri, kita ke arah Mojokerto, Sidoarjo, deng. Macet lagi. Aduh, macet. Kalau ada kereta yang lewat mungkin. Tuh, udah hijau. Ayo, BMW 528i. Wah, 1273. Ini plat biasa, bukan plat khusus. Oh, Panther itu ternyata mogok. Ada BMW X5. Besar juga ya SUV BMW. Wih, ada mobil-mobil antik, coy. Tuh, ada mobil apaan tuh? Mobil R3 busuk ini. Barusan keluar dari Kalimantan mungkin tuh. Madura platnya M. Kurang ajar banget mobil lagi ya. Mobil antiknya putar balik. Gaskan, coy. Gue mah
Oh, ini depannya Trans Icon. Hati-hati di jalan. Tuh, pabrik cat Avian. Wah, gila, gedungnya tinggi banget. Tuh, lihat tuh. Ini kiri jalan tuh, Avian. Dan memutar gitu ya, gedungnya. Ya, memang ya Avian terlanjur besar sih. Jalan Jenderal Ahmad Yani itu Cito. Oke, gue mau keluar dari kota Surabaya. Udah mau nyampe Sidoarjo. Sekian vlog gue hari ini jalan-jalan di kota Surabaya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Yeah.